Hai Love Reading, hai Taurus, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Ini untuk energi kolektif, cinta, berpasangan, dan single zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Cek juga energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu untuk menambah informasi pesan-pesan yang bisa kamu dapat. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Untuk Taurus, periode 16 sampai 30 Juni 2020. Four of Swords. Five of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Wands, Five of Cups. Kita lihat di bawah yang terdek ada apa. Seven of Wands. Oke. Dan saya akan ambil dua oracle card untuk melihat energi dari Taurus. Dari sisi perasaan atau hati yang saat ini dia gundahkan atau apa rintangannya. Colorless Angel, dan di sini Downcast Pride. Oke, untuk Taurus sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk kamu Taurus di luar sana. Ini hanya untuk energi yang ketarik oleh saya dan mungkin salah satu dari klien saya yang berzodiak Taurus ya. Di sini ada Four of Swords, Five of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Wands, dan Five of Cups. Jika kamu Divine Feminine, kamu terkait dengan energi King of Wands. King of Wands ini belum menjadi The Emperor, jadi belum ada sisi kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya. Lebih banyak melihat dan lebih banyak memantau, tetapi tidak bertindak, tidak berani mengambil keputusan. Tidak berani untuk mengambil sikap yang tegas di sini. Dan jika kamu maskulin, maka ini adalah energi kamu. Ya. Kemudian di sini Four of Swords dan Five of Pentacles. Di sini ada juga tentang harga diri. Kamu saat ini berada dalam situasi yang sebenarnya sangat membutuhkan King of Wands. Jika feminin atau kamu King of Wands, kamu di sini mengharapkan seseorang yang selama ini mewarnai kehidupan kamu, menjadi malaikat di dalam kehidupan kamu, banyak melakukan hal-hal demi kamu, pengorbanannya juga lebih daripada apa yang sudah kamu korbankan di dalam hubungan ini, kalau dari sisi hitung-hitungan ya. Tetapi di sini harga diri kamu lebih besar saat ini ketika kamu memang menginginkan dia untuk kembali, menginginkan dia untuk bersama kembali dalam merajut hubungan antara kamu dengan dia. Seven of Pentacles, mungkin kamu akan menunggu waktu lebih lama lagi di sini ya,
untuk lebih bersabar, melihat hasil yang sudah kamu perjuangkan, entah apa yang sedang kamu perjuangkan di sini. Mungkin kamu di sini menunggu agar divine maskulin menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mengambil keputusan atau bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan di sini. Seven of Wands di sini tentang perjuangan. Ada yang sedang kamu upayakan, ada yang sedang kamu perjuangkan di sini. Intinya membuang rasa dilema, frustasi dan depresi kamu di sini. Semua perjuangan kamu ini sepertinya memang untuk membuat diri kamu bangkit. Ya. Kamu memang terlihat diam, Four of Swords. Jadi ketika berbicara tentang dia dan itu dalam ruang lingkup kamu dan keluarganya, maka kamu di sini lebih memilih diam. Kamu tidak ingin menceritakan keburukannya, tidak ingin mengkritik dia, tidak ingin juga menceritakan bagaimana atau apa yang kamu rasakan di dalam hubungan kamu dengan dia. Mungkin sebelumnya iya, kamu sudah meluapkan itu semua, tetapi pada periode 16 sampai 30 Juni ini, kamu lebih memilih diam. Four of Swords. Dalam perenungan, menenangkan pikiran di sini. Walaupun kamu membutuhkan dia, tetapi kamu bersabar untuk menunggu lebih lama agar dia di sini menjadi seseorang yang bijaksana dan Five of Cups, meminta maaf. Merasa bersalah. Ya. Dan yang kamu inginkan adalah divine masculine atau divine feminine jika kamu di sini Taurus yang terkait dengan Sun, Moon dan Rising jika resonate dari awal sampai akhir ya. Yang kamu inginkan dari orang yang kamu cintai ini adalah meminta maaf kepada kamu, mengakui kesalahannya. Bukan mengalah. Karena kalau mengalah pasti ada tujuan di belakangnya yaitu menang. Yang kamu inginkan di sini adalah dia menyadari semua kesalahannya. Dia menyadari segala apa yang harus dia rubah di dalam dirinya. Sebelum divine pasangan kamu ini merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih melihat kesalahannya, lebih mengkaji dirinya, maka di sini kamu mungkin tidak akan peduli dengan apapun yang dia lakukan. Walau di sini kamu membutuhkan dia, kamu menahan itu semua. Karena kamu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu. Oke. Taurus, di sini kamu mencoba untuk healing dan saya merasakan di sini sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam diri kamu dari Five of Pentacles ke Seven of Pentacles. Artinya di sini ada fokus yang sudah kamu alihkan, yang awalnya kamu fokus terhadap pasangan kamu, tapi di sini kamu sudah mulai memfokuskan diri pada finansial Pentacles di sini dan berjuang berupaya terus aktif di sini tanpa kenal menyerah. Jadi banyak hal juga yang datang di dalam kehidupan kamu terkait dengan rezeki, proyek-proyek baru di sini ya. Karena kamu sudah merubah fokus kamu. Yang tadinya kamu fokus terhadap divine maskulin, banyak pekerjaan yang kamu lepaskan, banyak kesempatan emas yang kamu abaikan. Dan karir, keuangan atau bisnis kamu atau pekerjaan kamu di sini adalah warna yang baru di dalam kehidupan kamu. Karena kamu sudah fokus ke sana, maka kamu bisa menikmati kebahagiaan dan warna-warni kehidupan kamu yang lebih indah daripada berpikir tentang pasangan kamu yang tentunya di sini akan lebih memandang hal-hal yang gelap atau abu-abu, nggak jelas dan gelap. Oke. Okay. Kamu juga di sini membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, relaksasi. Ya, ini adalah proses healing, proses penjernihan pikiran dari semua problema yang selama ini kamu hadapi. Okay. Four of Swords ini adalah energi positif yang bangkit dari dalam diri kamu untuk membuat kamu gak perlu emosi lagi, gak perlu marah-marah lagi, gak perlu ditangisi lagi. Intinya sekarang tenangkan diri kamu. Rebahkan tubuh kamu, ini seperti meditasi ya. Fokuskan pikiran kamu kemana yang lebih bisa memberikan kamu cahaya daripada memberikan kamu kegundahan hati. Sudah ada rasa tentram di dalam hati divine feminine atau maskulin terkait zodiak Taurus ini ya. Oke, ada azan, tapi kita terusin ya.
3 kartu lagi. Kita lihat apa yang terjadi dengan dia, pasangan dari Taurus, siapapun yang terkait vibrasinya dengan kamu. Bagaimana dia terkait energi cinta dari Taurus? Ya, 2 kartu di sini. The Devil, kamu lihat ya. Dia tidak berhenti untuk merayu kamu, membuat kamu percaya dan yakin kepada dia. Intinya dia ingin mengendalikan kamu. Kamu lihat ya, di sini The Devil, seseorang yang membawa tali benang di sini dan mengendalikan pikiran kamu, mengendalikan langkah-langkah kamu. Dia ingin mengendalikan kamu kembali. Dan Ace of Swords itu adalah pikiran utama yang ada di dalam dirinya. Dan di sini Three of Pentacles, dia tidak menyerah. Ya. Siapapun itu yang terkait dengan vibrasi cinta kamu, dia tidak menyerah dan dia akan siap menghadapi ujian apapun, tantangan apapun yang kamu berikan di sini. Walau dia datang dengan tangisan, dia datang dengan ratapan, intinya ada The Devil di sini. Ada niat terselubung dan niat yang tidak baik untuk mengendalikan pikiran kamu kembali, untuk mendoktrin kamu lagi, dan untuk kemudian menggapai apa yang sudah dia rencanakan terhadap kamu. Ya, dengan Three of Pentacles, dia siap menghadapi tantangan. Di sini intinya dia ingin menggapai tujuannya, yaitu kamu dan mengendalikan kamu. Wow. Taurus, di sini cukup pelik ya. Dan tapi saya yakin kamu bisa. Ya. Salah satu klien saya juga berzodiak Taurus yang ikut coaching dengan saya, dan alhamdulillah dia berhasil dan saya sangat bahagia bisa melepas situasinya yang gabut awalnya, dan dia bisa berdiri tegak kembali untuk fokus pada finansialnya. Dan intinya jika kamu menghadapi permasalahan yang pelik dan tidak bisa kamu kendalikan, saya saranin kamu untuk coaching. Kamu pilih coach yang sesuai dengan energi kamu. Siapa saja banyak kok di channel YouTube. Kamu ingin tipe yang seperti apa? Tipe yang men-trigger kamu atau tipe yang memberikan kamu energi untuk bisa kuat melewati ini semua, energi healing, ya, banyak tipe coaching, banyak tipe coach, dan memang itu membutuhkan biaya. Ya, tidak ada coaching yang murah, semuanya tarifnya lumayan, dan ini karena di Indonesia. Kalau kamu mencari coach di luar negeri, harganya dolar, dan itu harganya bisa 2, 3, atau 5 kali lipat dari harga coach Indonesia per jamnya. Okay. Atau per berapa deh yang dibuat program oleh coach itu. Di sini kamu perlu memperjuangkan diri kamu dengan upaya dan usaha. Kekuatan itu akan kamu dapatkan kembali seiring dengan Four of Swords. Jadi tenangkan pikiran kamu, rilekskan dulu, kamu akan bisa berpikir dengan jernih. Kamu akan bisa melihat dia seperti transparan untuk melihat bagaimana dia di sini mencoba untuk meruntuhkan harga diri kamu. Ya. Dan mungkin ini berbicara tentang harga diri juga. Dia akan meruntuhkan harga dirinya di hadapan kamu. Karena dia ingin kamu kembali kepada dia. Dia melihat kamu seseorang yang sayang untuk dimiliki orang lain. Tetapi dulunya ketika kamu terpuruk, dia justru menginginkan kamu itu diambil dan dipungut oleh orang lain. Tanpa menjadi beban bagi dirinya. Oke, Taurus, jika kamu suka video ini jangan lupa di like. Nantikan video selanjutnya dari channel ini ya. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Mohon maaf jika ada suara di luar dari pembacaan kartu tarot ini ya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.